Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di samping saya sedang melakukan perawatan bibit cabe. Ini ada dua varietas, teman-teman. Varietas Langgeng 58, kemudian yang kedua adalah varietas Abayomi. Nanti ini akan saya tanam di lahan yang berbeda, kemudian lahannya juga lahan bekas. Untuk perawatan bibitnya hanya saya spray menggunakan Morgenful, teman-teman. Dan ini sebenarnya bibitnya sudah bisa dipindah tanamkan. Kemudian nanti di sini saya juga ingin berbagi pengalaman apa saja yang akan saya lakukan untuk lahan bekas tersebut. Nanti di sini saya akan memberikan pupuk dasar yang pertama, kemudian pupuk dasar yang kedua sebelum saya lakukan pindah tanam. Silahkan ditonton videonya, kemudian jangan lupa like, comment, dan subscribe seandainya video ini bermanfaat. Oke teman-teman, saya akan ke kebun untuk meraciknya pupuk dasar apa yang akan saya berikan di lahan ini. Ini teman-teman pupuk yang akan saya taburkan. Ini lahan bekas, benar-benar lahan bekas. Lahannya sudah berantakan, plastik mulsanya juga sudah pada banyak yang sobek. Pupuk yang saya berikan yang pertama adalah ZA. Tetap masih saya pergunakan untuk dasarannya. Kemudian yang kedua adalah SP36. Ini pupuk dasar ini saya berikan nanti sekitar 2 minggu. Biasanya baru saya lakukan ataupun saya berikan lagi pupuk susulan yang kedua sebelum dilakukan pindah tanam, teman-teman. Ini rumput-rumput ini juga dibersihkan. Tapi sebelum saya tabur pupuk ini, lubang tanam itu saya tugal dulu. Tujuannya agar pupuk itu bisa masuk, karena ini tanahnya sudah padat, kemudian juga sangat rawan sekali sebenarnya. Tapi ini akan saya coba lagi, mudah-mudahan hasilnya pun juga tidak mengecewakan. Kemudian untuk bicara dosis, itu juga sering ditanyakan, tergantung teman-teman semua. Kalau saya biasanya menggunakan 1 sendok makan untuk 1 lubang tanam. 3 sendok makan juga tidak jadi masalah, yang penting tunggu pupuk itu sampai kena air hujan minimal 2 minggu, teman-teman. Apalagi kalau sampai 1 bulan. Tujuannya apa? Agar lahan bekas pun juga bisa jeda sementara waktu. Ini tata cara kami untuk memberikan pupuk dasar di lahan bekas untuk budidaya tanaman cabai. Kemudian nanti ini juga akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka lagi. Untuk dosisnya 1 sendok makan setiap lubangnya, tapi penuh, teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Nanti setelah 2 minggu biasanya baru saya berikan pupuk berikutnya sebelum dilakukan pindah tanamnya. Silahkan ditonton videonya, saya menggunakan pupuk apa untuk pupuk yang kedua ini, agar teman-teman semua tidak gagal paham. Nah ini teman-teman, yang saya pergunakan yang pertama adalah asam humat power soil, kemudian yang kedua adalah kalha. Ini yang selalu saya berikan sebelum saya melakukan pindah tanam bibit cabe yang akan saya budidayakan di lahan bekas. Dan ini sudah saya aduk. Dosisnya untuk 20 liter air
saya menggunakan 2 sendok makan asam humat, kemudian 2 sendok makan kalha. Ini berhubung saya aduk menjadi satu, jadi ini sekitar 120 liter air. Teman-teman bebas menggunakan 4 sendok makan untuk kalhanya juga nggak masalah, 4 sendok makan untuk asam humatnya juga tidak jadi masalah untuk 20 liter air. Kemudian manfaat asam humat dan juga kalha sudah sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya. Dan nanti setelah asam humat dan kalha ini saya kocorkan 5 hari ataupun besoknya, biasanya saya tambahkan pupuk kandang. Ini cara baru teman-teman, karena lubang tanamnya itu agar tertutup. Jadi nanti setelah saya kocor menggunakan kalha dan asam humat ini, baru saya tambahkan pupuk kandang. Tapi pupuk yang sudah terfermentasi secara sempurna, karena pupuk kandangnya saya beli langsung yang sudah jadi. Kemudian nanti hasilnya seperti apa, dosisnya bebas. Kalau saya satu gayung ini untuk 5 lubang, kadang-kadang 4 lubang, dan juga kadang-kadang juga buat 4 lubang. Jadi bebas teman-teman semua. Yang di tengah-tengah itu nanti buat penanaman tanaman semangka. Jadi lahan ini sudah 2 kali untuk budidaya tanaman cabai, kemudian tumpang sari dengan tanaman semangka. Mudah-mudahan hasilnya sama. Doa dan supportnya agar apapun yang saya lakukan di sini minimal membawa manfaat. Oke teman-teman, saya akan melanjutkannya nanti setelah selesai, nanti disambung lagi menggunakan pupuk kandang. Nih teman-teman, setelah pengocoran selesai baru ditaburkan pupuk kandang. Tujuannya apa? Bekas tugalan tersebut agar terisi penuh jadi rata. Nah, di Bogor itu tanahnya merah, kalau musim penghujan itu lengket, kalau musim kering tidak ada hujan itu sangat keras sekali tanahnya. Dan pH-nya pun juga saya tidak mau mengukur ini teman-teman, karena sudah tentu sangat rendah sekali. Jadi saya hanya menggunakan sarana ini, nanti proses kedepannya saja yang akan saya perbaiki untuk pH tanahnya. Pupuk kandangnya saya ini menggunakan sekitar 40 karung. Ini satu karungnya harganya di sini 25.000. Itu hanya sekitar 10 kiloan, teman-teman. Jadi pupuk kandang di sini sangat mahal sekali. Ini seperti biasa saya dibantu oleh saudara saya. Kalau untuk peracikan pupuk kimia dan pupuk biasa itu saya lakukan sendiri, tapi kalau untuk penaburan pupuk kandangnya itu melibatkan saudara saya. Ini alhamdulillah dibantu berdua. Mudah-mudahan hari ini selesai, nanti setelah hari raya Idul Fitri baru saya lakukan pindah tanam. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini, proses lahan untuk persiapan tanaman cabai langgeng 58, kemudian abayomi yang akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Oke teman-teman, ini tata cara kami untuk memproses lahan bekas. Mudah-mudahan hasilnya pun juga tidak seperti lahan bekas. Dan untuk pindah tanamnya juga sudah saya jelaskan, sangat mudah sekali. Sebenarnya bisa, nggak usah dicontohkan pun juga bisa, tapi daripada nanti dipikir ini tanaman orang lain, jadi ya pindah tanamnya juga saya lakukan walaupun ini panas-panasan juga. Jadi posisi pindah tanamnya juga sangat gampang sekali, seperti ini. Jadi jangan terlalu ditekan, nanti jika ada air hujan ini sudah padat dengan sendirinya. Jadi kalau ditekan biasanya media tanam itu nanti pecah, perakarannya biasanya berantakan di bawah, otomatis bibit ini akan terjadi kelayuan. Itu pun juga harus dijaga. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya, Pak, jika tidak menggunakan plastik mulsa apakah bisa
Plastik mulsa itu fungsinya untuk meminimalisir tumbuhnya gulma, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah fungsi plastik mulsa itu untuk menjaga kelembapan tanah jika tanaman itu ditanam di musim kemarau ataupun musim hujan. Jadi kalau musim kering biasanya dilakukan penyiraman, otomatis tanah itu masih tertutup oleh plastik. Insya Allah kelembapan tanah masih tetap terjaga, tidak terlalu kering. Kemudian yang kedua, jika musim penghujan, tanah itu tidak terlalu lembab, jadi pH tanah biasanya masih tetap terkontrol dengan baik. Jadi fungsinya hanya itu, menggunakan plastik mulsa dan tidaknya itu tergantung selera saja. Jadi tidak masalah, karena yang terpenting untuk tanaman cabai itu adalah bagaimana tata cara melakukan perawatan dengan baik. Jadi bukan plastik mulsanya, teman-teman. Jadi hanya membantu saja fungsi plastik mulsa tersebut. Ya teman-teman, saya akan melanjutkan pindah tanam ini. Nanti videonya ini akan saya buat step by step, tapi nanti di akhir video sampai finish, sampai panen, baru saya rangkum menjadi satu SOP. Ini akan saya buatkan videonya satu SOP, tapi jangan diikutin SOP saya, karena setiap SOP yang dibuat itu harus disesuaikan dengan kondisi lahan di tempatnya masing-masing, karena tingkat kesuburan tanah berbeda, lingkungan berbeda, itu pun juga bisa membuat hasilnya tidak sama. Jadi harus ada penambahan, misalnya SOP ataupun metode mengikuti tata cara siapapun juga, tapi jika hasilnya itu tidak sama, usahakan tambah dosis dari segi pupuknya, kalsiumnya, dan juga kaliumnya. Itu yang terpenting. Jadi jangan disalahkan SOP, teman-teman. SOP itu hanya rancangan awal, jadi harus disesuaikan juga dengan kondisi lahan di mana tanaman cabai itu dibudidayakan. Jadi intinya seperti itu. Pindah tanamnya seperti ini. Ini seperti biasa, saya dibantu oleh saudara saya yang biasa membantu. Alhamdulillah dibantu, jadi agak ringan saya melakukan pindah tanamnya. Nanti kemudian langkah-langkah berikutnya akan saya buatkan videonya, walaupun untuk sementara ini hanya step by step ataupun tahap per tahap, teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan pindah tanamnya. Ini yang sebelah sana sudah tadi pagi itu sekitar 8 ataupun 900 pohon. Kemudian tinggal yang abayomi yang sebelah sana, tanaman cabai langkeng 58 yang belum ada ketahanan virusnya. Kemudian di sini juga tanaman abayomi. Mudah-mudahan hasilnya sama. Doa dan support Anda-anda semua selalu saya harapkan agar kedepannya budidaya tanaman cabai di tempat kami pun juga bisa berjalan dengan baik. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Dan nanti untuk penanaman berikutnya, yaitu tanaman cabai abayomi, insya Allah langsung besok menyusul. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.